Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Valvari Channel dan terima kasih udah ngejogrok di mari teman-teman. Oke. Jalan-jalan sore lagi nih. Kita ngabuburit ya. Waduh, sembari ya kita ya. Nah, kali ini kita ajak ke daerah Karawaci. Kita main lagi ke Tira Auto. Nah, kabarnya di sini banyak stok unit baru masuk nih. Waduh, banyak banget ya. Dari kelas middle up, middle low ada semua di sini. Paket kreditan dibikin semenarik mungkin, seringan mungkin buat teman-teman yang lagi cari mobil buat persiapan mudik lebaran nanti. Cocok nih ya. Kayak apa lengkapnya? Simak terus videonya sampai habis. Langsung aja ditemenin sama Mas Andri nih. Halo, aduh, wih, mantap ya. Apa kabar Mas Andri? Baik, sehat. Sebelumnya kita ucapin selamat ya kelahiran putri apa putran? Putri. Putri. Iya, alhamdulillah. Makasih, makasih. Subhanallah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Semoga jadi anak yang berbakti. Amin. Sama orang tuanya ya. Amin. Ya Mas Andri ya. Amin. Ya, teman-teman. Oke. Mas Andri. Oke. Banyak stok unit baru masuk ya? Betul banget nih. Waduh, mantap. Baru mampir lagi, stok lagi ngebanyak. Lagi banyak. Udah. Iya, terus tamu juga nggak ada habis-habisnya. Ini contohnya nih, ini baru datang tuh yang di ujung tuh. Lihat ya tadi ya. Iya. Aja ya. Artinya makin banyak orang-orang yang apa ya, kebutuhannya di transportasi nih. Iya, betul. Sekarang lagi banyak butuh kendaraan. Kendaraan buat mudik. Ya mungkin infonya dari YouTube gitu ya. Betul. Kalau di Tira Auto ini lebih mengedepankan kualitas. Betul, yang kita jual mobil kualitas yang nggak ngebohongin. Yes, betul. Jadi paling pantang ngecewain customer. Betul. Yang udah-udah seperti itu. Betul. Kita dagang ada untungnya, untung itu belum tentu berkah kalau nggak bohong. Betul. Jadi kita jual apa adanya. Yes, benar. Yang bagus dipajang, yang jelek nggak diambil. Nggak diambil ya. Jadi teman-teman beli mobil di Tira Auto itu nggak usah repot-repot lagi inspeksi. Betul. Tapi kalaupun teman-teman mau ngecek sekali lagi, datang ke sini langsung, ngecek langsung boleh ya? Boleh, bawa orang pihak ketiga atau bawa ke dealer resmi pun kita persilakan. Itu dia ya, teman-teman. Jadi untuk pengecekan keseluruhan mobil boleh. Yes, kalau bicara harga, bicara rupa ya. Betul. Jangan terkecoh harga yang murah. Yes. Tapi dapatnya? Barangnya minusan. Barangnya minusan. Sayang teman-teman ya, nabung udah bertahun-tahun, niatnya beli mobil, udah kekumpul banyak, dapat yang jelek. Ya. Aduh, itu jangan sampai terjadi ya. Tapi di Tira Auto, insya Allah, teman-teman dapat barang yang bagus. Seumpamanya udah dibeli mobilnya ya, dibawa pulang, ternyata ada yang kurang satu. Ada minus-minus lah, ada garansinya ya. Oke, jadi teman-teman gini, kita bilang mobil kita bagus, berkualitas, dan kita tulis di atas materai. Yes. Jikalau mobil bekas tabrakan atau bekas banjir, Tira Auto beli kembali tanpa potongan. Nah itu dia, berani seperti itu. Dan setelah itu, garansi pemakaian. Oke. Dalam waktu 1 bulan, yes, yang nggak enak di kaki-kaki, mesin, elektrikal, AC, semuanya. Ya. Bawa lagi kemari, saya benerin. Oh, jaminan internal dari showroom. Betul. Eksternalnya ada nggak yang 1 tahun? Kurang lebih kalau itu ada. Ada ya? Dengan syarat customer juga, servis rutin juga. Okay. 6 bulan gitu ya, servis. Yes, dan syarat, pastinya syarat dan ketentuan berlaku. Betul, ya? Mampir dulu ngobrol di sini biar lebih mantep. Nah, gitu ya. Pokoknya apapun dramamu di masa lalu, curhat aja dulu ya. Curhat dulu kemana? Sama Mas Andri ya. Gini-gini ini mobilnya pun juga banyak pilihan di sini. Mau middle up, middle low, mobil kelas rakyat pun ada di sini. Ada. Oke, sebelum kita bahas mobilnya nih, buat teman-teman yang mau main ke sini, alamatnya di mana Mas Andri? Baik, teman-teman, Tira Auto itu ada di Jalan Imam Bonjol nomor 80 Karawaci Tangerang. Oke. Teman-teman langsung search aja Tira Auto di Maps, Google Maps, Waze, apapun itu ada. Langsung nongol. Langsung nongol Tira Auto. Oke, atau mampir ke deskripsi, di situ alamat lengkap dan link mapnya Bang Dival taruh ya, tinggal klik aja.
meluncur kemari. Nah, yang nggak sempat main kemari bisa WA Mas Andri. Betul, ya? Betul, WA dulu, telepon dulu, tanya-tanya dulu, boleh. Nomornya tapi, berapa, Mas Andri? Oke, nomor telepon saya 0812-8596-2185. Oke, siap. Seperti biasa, Bang Dival taruh di pojok kanan atas, dan di deskripsi juga ada ya, teman-teman ya. Nah, langsung aja nih, mobilnya banyak. Yuk, biar lanjut ke bagian semua. Kita mulai dari CR-V nih. CR-V? Oke, CR-V speknya apa nih? Oke, teman-teman, ini CR-V 2000cc Matic tahun 2016. 2016. Nick-nya 15. Nick-nya 15. Oh, kilometernya 120 ribuan. 120 ribuan. Iya. Oke, siap. Dalamnya udah kulit, pajaknya bulan 9, siap. Alamat Serang, A Serang. A Serang. Ya. Oke. Mutasi balik nama bisa dibantu ya. Betul, teman-teman, kalau ada pertanyaan mau perpanjang, mau balik nama, saya siap bantu, teman-teman tinggal bayar. Oke. Dan saya tidak melebihin sepeser pun. Oh, siap. Mau bantu. Benar, dibantu ya. Iya. Oke, bantu. Siap. Langsung aja nih kita buka harga on the road. Wah, ini cash nih. Dan kreditnya ini berapa nih? Oke, ya. Teman-teman, untuk CR-V ini harga cash-nya 255 aja dah. 255 harga cash-nya ya. Iya, ini CR-V yang udah facelift ya. Oh iya dong. 2015 ini udah new model. New model. Udah facelift. Oke. Okay. Cash-nya 255 untuk OTR 240. 240. Total DP-nya 50 juta aja. 20 juta. 50 juta. Okay. Angsurannya 50 juta. Di 6,5 4 tahun, teman-teman. 4 tahun, teman-teman. Nah, ya. Teman-teman budgetnya belum cukup nih untuk beli sebuah CR-V. Ada yang lebih murah. Nih, di sebelahnya nih. Ada lagi. Ayo, ada lagi yang lebih murah. Ada Datsun Go. Datsun Cross ini. Nah, itu dia. Wah. Ini yang Cross. Langka nih. Betul. Yes. Datsun Cross Matic 2018. 2018. Tahun yang muda nih. Matic. Tahun yang muda. Oke. Okay. Langsung aja. Langsung aja ya. Ini harga case-nya saya kasih 125 aja udah. Wah, 125. 125 okay. Juta case ya. OTR-nya 115. DP-nya 40 juta. Angsurannya 2,7. Angsurannya 2,7. Dapat mobil tahun muda nih. Dapat mobil tahun muda selama berapa tahun nih? 4 tahun ya, lama-lama. 4 tahun, gak usah lama-lama. 5 tahun bisa, tapi 4 tahun 2,7. 5 tahunnya lebih murah lagi tuh. Oh iya, betul, ya kan? Betul. Iya, tapi kalau yang 5 tahun angsurannya bisa lebih nukik lagi tuh. Bisa unik lagi. Mantap. Ya, teman-teman, pajaknya bulan 3 panjang. Pajaknya bulan 3. Panjang udah dibayar. Panjang. Kilometer udah jalan berapa nih? Kilometer kurang lebih 40 ribuan. 40 ribuan ya. Masih 2018 40 ribuan. Yes, ya. Gitu teman-teman ya, yang minat langsung main ke Tira Auto nih, mumpung ada barangnya nih. Okay. Ini enggak Bang Dipal enggak nanggung, besok-besok masih ada. Yang kayak gini mah biasanya cepet keluar. Ya, iya, disamber orang. Ya. Iya. Oke, nih. Butuh Innova? Ah, di sini juga ada Innova nih. Ada. Di sebelah nih. Wow. Ini tipe Grand Innova ya? Betul. Iya, Grand Innova speknya apa speknya, nih? Speknya, teman-teman, ini Innova G Matic Diesel 2012. 2012. 2012. Mantap. Kilometer jalan berapa? Kilometernya 140.000. 145 kalau enggak salah. 145-an ya. Untuk diesel mah wajar lah. Wah, wajar 2012. Yes, teman-teman. Makin tinggi makin berpengalaman. Ya. Mesinnya makin longcer. Makin longcer. Makin longcer. Mantap. Dan itu baik lagi ya. Kita jual enggak ngebohongin. KM berapa? Yang penting saya benerin sampai siap pakai. Yes, betul. Benar-benar garansi siap pakai, teman-teman. Ya. Siap pakai bukan siap jajan ya. Bukan, siap pakai. Siap pakai. Langsung kita bongkar harganya berapa nih. Oke. Teman-teman khusus subscriber nih saya kasih 195 juta cash bawa pulang diesel. 195 juta? 195. Nggak sampai 200 juta? Nggak sampai 200. Waduh, mantap. Kalau mau di kredit bisa? Kredit bisa. Harganya untuk jadi harga berapa? Kredit si mobil Innova ini 188. 188 aja. Total DP-nya 45 juta. Oke. Okay. Angsurannya 4,6. 4,6. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Wah, mantap ya. Ah, misalnya teman-teman di rumah nih, wah udah bosan lah, udah punya Innova, udah nyobain Fortuner. Betul. Mau pakai double cabin nih, biar gayaan dikit, tampil beda. Tahun aja. Ini sebelahnya nih. Teman-teman ayo. Mobil lanjut. Ganteng ini. Waduh, Nissan Navara. Box banget ini. Mobil ini jarang ada nih, Bang. Jarang ada. Di sini ada dan kondisinya good looking banget, siap pakai. Mulus. Iya. Yeah. Longok aja main ke sini ya. Hampir. Siap. Ini speknya Nissan Navara siap. Tipe apa nih? Navara 4x4. Waduh, 4x4. Navara 4x4 diesel Matic 2019. 2019. Ya. Kilometer jalan berapa? 20 ribuan deh kalau nggak salah. 20 ribuan. Wah, jarang dipakai. Jarang pakai. Jarang jadi bukan pakai. Yang benar-benar off-road. Emang orangnya pengen beli 4x4 aja. Oh gitu ya. Cuman sekedar apa? Penasaran. Iya, pengen beli aja. Iya, pengen beli aja. Pakai dalam kota mah pasti 4x2 deh. Iya, wah, udah dah. Tinggal teman-teman nerusin nih yang minat nih ya. Iya. Oke, langsung aja kita bongkar harganya berapa nih, Mas Andri? Teman-teman, harga case-nya 4x4 ini langka nih ya. Iya. Langka. Ini saya kasih 4,5 aja. 450 juta dapat double cabin 4x4. Waduh, mantep ya. Buat mudik juga bisa nih. Bisa. Apalagi kalau kampung halaman teman-teman banyak jalanan yang berliku, terjal. Wah, kurang keluarga mulus. Muat, yeah. Bawaan muat. Bawaan muat.
ada baknya. Betul, diesel lagi. Diesel. Irit. Ah, itu dia teman-teman, asiknya pakai diesel. Nah. Oke. Okay. Harga cash-nya segitu ya? Iya, cash-nya segitu. Ah. Cash nih ya, kredit ya. Kreditnya ini OTR 439. 439. Oke. Okay. TDP-nya 88 juta, yes. Angsurannya 4 tahun 10 juta 800. Wah, 10 juta 800 selama 4 tahun. 4 tahun. 5 ya, tahunnya 9,7. Nah, itu dia. Teman-teman, bawa mobil lamanya, DP-nya kok mobil saya. Ya. Yuk dihitung ulang kemari. Nah, makin gede angsuran makin ringan. Betul, DP-nya bisa pakai mobil lama. Bisa. Atau saran Bang Dipal, nonton orkes di Bambu Apus. Apa tuh? Beli cash lebih bagus. Bisa. Ah. Cash nggak pusing. Cash nggak pusing, mikirin bulanan ya. Yang ada rezekinya silakan nih, bawa pulang. Bawa pulang. Nggak usah. Jadi, lupa sama utang. Kalau beli cash lupa sama utang. Lupa utang. Benar. Ya, teman-teman. Ya. Oke, di dalam masih ada lagi yang murah-murah, yang cakep-cakep. Yuk, kita ke belakang yuk. Lanjut. Lewat sini, yuk. Kita mulai aja. Tuh kan, yang kecil ada, yang gede ada, yang murah, yang harganya middle up, ada semua. Nih teman-teman yang mau hijrah dari motor ke mobil, tuh nggak kehujanan, nggak kepanasan, ya kan, bawa ngangkut anak istri, aman, semua aman. Udah nggak usah lagi jubel-jubelan naik motor. Benar. Iya mau lebaran nih, ya kan, mau ke rumah encang, cingnya babe, ya kan. Irit lagi. Irit bensin ya, kayak motor juga irit ya nih. Benar. Oke, ini ada Ayla, speknya tahun berapa nih? Teman-teman, ini Daihatsu Ayla tipe X, tipe Matic 2014, oke. Warnanya ngejreng merah. Wah, merah. Mobil kecil merah cakep ya. Wah, ini kondisi full ori ya? Iya. Tapi bumper ada catatan. Oh iya. Bumper ada catatan. Teman-teman kita jualan jujur. Oh, yang penting gitu. Mobil pemakaian lecet-lecet ya wajar kalau dipakai. Oh iyalah. Jadi ekspektasinya kalau mau beli mobil bekas tuh jangan kayak mau beli mobil baru. Jangan. Iya, lecet-lecet dikit, ada. Bumpernya di-repaint, bumpernya ada, doang. Ada. Wajar. Ada yang ori, ada yang enggak, saya kasih tau semua. Yes, betul. Pokoknya hampir apa adanya. Menari. Iya, ini sih diganti velg aja udah ganteng. Ganteng loh. Udah ganteng banget. Ya. Nah, sekarang saya kita bongkar nih harganya berapa? Harganya. Nih? Kasih murah aja Mas Andi. Langsung saya kasih murah pokoknya. Ah. Harga cash 88 juta. Ah, harganya kayak salep. 88. Iya, 88 yang angka cantik semua pokoknya. Angka cantik semua. Pasti harga kreditnya lebih murah lebih lagi. Lebih murah. Aduh. Harga kredit 79. Tuh kan, 70 jutaan. DP angsurannya nih yang enak banget. Ah, berapa coba? DP 19 juta. Aduh, 19 juta. 4 tahunnya 2,3. Eh, 2,3. Tuh, 4 tahun aja nggak usah lama-lama. Bawa motor NMAX. Oh, saya mau ganti mobil. Ah. Saya beli motornya, bawa pulang mobil. Ah, iya tuh. Ya, DP-nya bisa pakai motor yang bisa. Ini. Bisa. Pakai motor. Yuk, bisa. Lanjut. Nggak kehujanan ya. Ya. Nah, teman-teman ada rezeki lebih dikit. Bisa nih bayar yang sebelahnya nih. Ada lagi. Honda City. Ini sedannya nih. Ini Honda Sedan City tipe E atau tipe RS sebutannya. Wow, mantap. Tipe RS tertinggi Matic ya. 2013. Jadi sip. Udah triptonic, velg racing komplit. Oh, ada pedal shift. Ada pedal shift. Ada. Sensasi manual. Ah, ya kan? Padahal Matic mobilnya. Iya. Wah, asik tuh buat akselerasi ya. Tuh. Langsung aja kita gas dan. Harganya berapa? Harganya, teman-teman, harga cash-nya saya kasih 155 juta aja deh. 155 juta. Dapat sedan. Ya, dapat sedan cantik. Wah, siap pakai buat kondangan, buat lebaran nggak malu-malu. Betul. Waduh, simbol kemapanan. Asik. Betul, sedan. Nyaman sedan, banget, nyaman. Teman-teman. Ya, ini nyaman. Harga kreditnya berapa, Mas? Harga kredit. Nih, harga kreditnya ini di angka 140 juta. 140 juta. Total DP-nya 30 juta aja nih. 30 juta aja ya. Angsurannya 4,1, 4 tahun. Mantap. Itu ya teman-teman ya. Kilometer berapa Mas Andri udah jalan? Kilometer 98.000. 98.000 belum nyampe cepet. Belum nyampe cepet. Pemakaian udah 9 tahun ya. Oke. Okay. Iya kan? Ya, belum nyampe cepet. Iya. Tapi menurut saran Bang Dipal, tapi kilometer bukan jadi patokan ya? Betul. Iya, mau kilometernya tinggi, asal mobilnya siap pakai, mesin bagus mah enggak apa-apa ya. Betul Bang Dipal. Dan juga kita bicara KM rendah. Kalau makainya jorok lubang, polisi tidur dihajar sama aja. Sama aja. Iya. Ngeri servis sama aja. Betul. Mendingan KM cepet. Di bawahnya apik, iya. Servis rutin, nah, saya jamin lebih bagus. Masih ampek ya teman-teman ya. Kalau nggak percaya main langsung sini. Langsung mampir. Test drive boleh ya? Test drive dulu. Dicek sampai ke akar-akarnya boleh ya? Boleh. Nah. Coba jalan, di jalan rusak, di jalan bagus. Ya. Ayo. Bisa teman-teman. Betul. Oke, yuk kita lanjut ke mobil sebelahnya. Ada lagi, nah, ada lagi. Ada HR-V. Waduh. Oke, maaf. Yang ini mobil pakaian. Ah, mobil pakaian. Jual aja udah. Jangan, jangan. Ganti yang lebih cakep. Jangan, mobil saya pakai masih ngutang. Oh, masih ngutang. Jujur amat sih. Enggak apa-apa. Gak jujur apa-apa ya. Kita di sini. Iya, biar semangat. Iya. Ya, harus ada utang, biar semangat. Harus ada utang. Kita masukin duit ngutang kredit yang penting jadi barang daripada duit dipegang kadang habis sendiri. Iya, jadi ee. Jadi pakai sendiri ini, kecil. Ya, jadi ada motivasinya nih, wah, mantap nih. Itu yang di sebelah dijual enggak tuh? Yang ini udah laku. Oh, udah laku. Ini pantesan nih lagi di beberes nih ya. Ya, ini tinggal dikirim ya. Tinggal ini dikirim. CRV 2400cc tahun 2010. Ah, ini teman-teman, model begini di Tira Auto banyak sih. Ada lagi ya. Ya, ada lagi. Aduh, mantap. Nah, Ono yang
kucing hidup dijual. Yuk, ini. Iya. Yuk. Boleh. Yuk. Kita lewat sini, maaf. Siap, yuk. Siap. Ini mobil koleksi nih. Aha. Ini mobil koleksi nih. Mobil koleksi nih. Udah 3 kali kita review nih mobil masih ngejogrok kayak di sini. Masih ada, masih belum ketemu jodohnya. Belum ketemu jodohnya. Iya, kadang jodoh sampai 30 tahun belum ada yang ketemu. Iya, ini baru 3 kali ya. Iya, benar. Iya. Nih yang minat Jaguar buat pajangan di rumah, buat dipakai mudik juga bisa. Bisa, kenapa bisa, enggak? Kenapa bisa, enggak? Pakai mudik bisa. Iya, mau bikin orang kampung merasa aneh. Wih, mobil apaan nih? Wah, wow, mewah nih. Bener. Ini pejabat lewat. Iya, pejabat kebun kosong. Iya. Iya, boleh-boleh aja. Paling enggak teman-teman tahu nih speknya apa nih Jaguar. Oke, apa nih? Teman-teman, ini Jaguar 3.0 atau 3000 cc. 3000 cc. Tipenya S-Type. S-Type. Ya, sunroof udah lengkap deh, bangku elektrik ya, semua. Setua ini rem tangannya udah elektrik, elektrik. Ya? Udah elektrik. Rem tangannya elektrik. Mantap. Turbo. Yeah. Waduh, mantap. Harganya kita bongkar aja langsung, Bang. Harga saya kasih 199 juta. Waduh, 199 juta. Bawah 200 juta dapat mobil sultan. Cash ya? Cash. Cash only. Cash only. Enggak bisa dikredit. Enggak bisa dikredit. Aduh. Bisa dikredit. Pakai mama papa finance. Pinjam sama papa ya. Iya, bisa, papa. Bisa. Kreditnya sama mama papamu sendiri lah bisa. Iya. Ya. Oke, yuk masih banyak nih Mas Andri. Ada lagi showroom tengah sama kiri. Ah, lanjut. Let's go. Lanjut aja nih mobilnya banyak banget Mas Andri. Mas Andri. Ya. Mobilnya banyak banget sih. Emang nyarinya kemana ya Mas Andri? Nah, mobil itu banyak ini. Salah satu info nih ya. Yeah. Semua stok kita diambil, dibeli, dibayar dari teman-teman semua juga. Dari teman-teman semua. Iya. Jadi rata-rata mobil di sini bukan bekas PT apa gimana? Bukan. Kebanyakan punya perorangan. Oke, gini. Hah? Yang PT bukan jadi masalah. Oh, yang iya. Penting mobilnya benar-benar bagus, sip, dan juga bukan PT rental. Oh, oke. Okay. Nah, kita ngambil mobil tidak pernah dari pelelangan. Yeah. Dari tarikan leasing. Yeah. Benar-benar kita dari teman yang udah bosan ganti. Itu kita. Okay. Dan kita dari dulu sales mobil juga. Oh, gitu. Sales di mana Mas Andri? Di Honda. Oh, di Honda. Ya, Bo Ivan tahu ya, Bo Ivan. Oh, iya, Bo Ivan. Ivan dari 2010 udah di Honda dia. Oh, dari Honda ya. Saya dari oh. 2017. Oh, kebanyakan dari trade-inan kali ya. Jadi semuanya dari customer-customer lama. San saya bosan, Van saya bosan, tuker yuk. Tuker. Bulan ini saya jual 4 mobil baru. 4 mobil baru. Fortuner baru, Dakar baru, Hi-Fi 2, Hi-Fi baru. Oh, gitu. Iya. Ya, ya, ya. Jadi semuanya memang dari customer aja. Pantesan saya lihat nih rata-rata kilometernya rendah, iya. Kondisinya mulus-mulus. Iya. Terus ngelihat apa pegawai di sini ngerjainnya tuh masih tersenyum karena PR-nya sedikit. Sedikit. PR-nya sedikit. Cuci poles, iya. Kinclong. Kinclong. Cuci poles, modal cuci poles, kinclong. Mesin nggak masalah ya. Mesinnya udah orang bengkel yang ngurusin. Udah orang bengkel yang ngurusin ya. Waduh, mantap ya. Oke, kita udah di showroom yang kedua, tengah-tengah ya. Showroom utama lah ini. Ya, kita mulai dari Honda HR-V. Honda HR-V. Yes, nah ini solusi buat teman-teman yang belum cukup budgetnya buat beli HR-V yang terbaru tuh. Boleh. Wah, itu kan harganya udah, wah. Iya. Udah gokil lah. Nah, ini mau tetap nyobain HR-V. HR-V second aja nih. Betul. Banyak nih, murah. Cakep. Ah, ini speknya apa nih? Oke, teman-teman. Nih, ini juga mobil langka. Iya. HR-V 1400 Prestige, tipe paling atas. Oh, gitu. Plus, ini Mugen-nya. Mugen-nya? Oh, ini aksesoris iya. bawaan Honda Jepang ini HR-V Mugen. Waduh, mantep ya. Velgnya asli. Velgnya beda, body kit beda. Oh iya, benar. Berarti limited edition. Betul. Kilometer udah jalan berapa nih? Kilometer 38.000. Oh, tuh kan. 2017. Masih low KM banget. Iya. Jarang pakai. Ini dia yang tuker sama Fortuner GR baru. Waduh, mantap. Harganya berapa nih? Oke, teman-teman. Saya kasih ini harga cash. 315 juta. 315 juta aja. Kalau mau dikredit harganya dikredit 299. 299. DP-nya Mas Andri? DP 55, angsurannya 7,94 tahun. Wah. Atau 6,85 tahun. Oke, kita 5 tahun ya. Yeah. Mau dihitungin yang 3 tahun, 2 tahun bisa. Ngobrol aja, DP-nya Mas tambahin kok. Angsuran jadi berapa? Boleh. Bantu hitung ya Mas Andri ya. Iya. Awal sampai kirim unit ya. Sampai kirim. Mantap. Oke, yuk lanjut. Ada lagi. Sebelahnya. Ini ada Innova nih. Ada Innova lagi. Grand Innova bukan ya. Ini mah Innova Tonggos kalau kata gue. Innova Barong. Oh, Innova Barong. Iya. Tonggos lagi. Innova okay, Barong nih. Oke, teman-teman speknya Innova manual 2014. Oke. Okay. Bensin diesel? Bensin. Oh, bensin. Siap. Tangan pertama dari baru. Oke. Okay. Kilometer 30.000. Waduh, 30.000. Masih orisinil. Masih orisinil. Masih orisinil ya. Cakep. Antik, teman-teman. Antik. Harganya berapa? Harga cash 180. 180 aja. 180 juta aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Harga kredit 169. 169. Iya, TDP-nya 40 juta. Iya. Yeah. 4 tahunnya 4,3.
4 tahunnya 4,3 nggak sampai goceng, angsurannya dapat Innova loh. Innova. Mobil nyaman ya. Nyaman. Buat pulang kampung cocok. Tahun pertama kan 30.000 antik banget. Waduh asik ya. Mantap ya. Plat A ya. Bulan 6 pajaknya. Betul. Yeah. A Tangerang ya teman-teman ya. Iya, yeah, A Tangerang ya. Iya, Kabupaten okay. Tangerang. Kalau mau dimutasi, mau dibalik nama, perpanjang pajak, tenang, duduk manis aja nanti dibantu sama Mas bisa, Andri. Bisa, dan rekan-rekan Tira Auto iya. Ya. Oke, okay, siap. Mobilnya banyak banget. Kita lanjut ke sebelah lanjut, sini Mas Andri nih. Ada lagi. Wah, SRV lagi teman-teman. SRV lagi nih. Mugen lagi nih. Mugen tambahan yang ini. Oh, Mugen tambahan. Mugen tambahan. Oh, tapi tetap ganteng manis lah. Tapi tak keren ya, ganteng. Udah ya? Keren. Dapat lah. Iya. Speknya sama kayak yang putih. Oke, okay, ini HRV CVT ya. 2016. 2016. Aksesoris Mugen. Nah, Mugen ya. Iya. Kilometer berapa kilometer? KM-nya 48.000. Waduh, masih di bawah gocap lah. Jarang pakai juga ini. Jarang banget dipakai. Warnanya merah. Merah. Mantap. Harganya berapa? Harga cash-nya 239 juta aja. Waduh, mantap ya. Kalau kredit berapa? Kreditnya itu di angka sebentar. Ya. OTR-nya 229. OTR-nya 229. Oke. Okay. Total DP-nya di angka 55 juta, angsurannya 5,7 4 tahun. 4 tahun. Dan 4,9 5 tahun. Oke, okay. Itu on the road-nya segitu ya? Ya. Harga kreditnya berapa? Harga kreditnya 229. Oh, 229 iya, harga kreditnya. Wah, kreditnya. Mantap. Yang nyari HRV, wah di sini banyak nih. Mampir aja ya, nomor mampir. Teleponnya ada di pojok kanan atas. Ya, telepon aja langsung. Di belakang masih banyak, yuk ada kita lagi. Lanjut nih. Ada lagi nih. Yuk. Waduh. Wow, ada Honda Mobilio. Honda Mobilio. Mobilio. Cakep nih. Teman-teman yang bosan Avanza, Livina ya. Ini Mobilio menjadi, bisa jadi rekomendasi. Pilihan. Pilihan ya. Mantep. Oke, ini Mobilio tipe apa nih? Mobilio RS Matic 2017. Okay. Pajak bulan 3 tahun depan. Waduh, mantap. Putih. Putih, cakep. Ya. Murah nih teman-teman. Saya ya. Kasih harga cash-nya 188 juta aja. 188 juta betul. Aja. Harga kredit berapa? Harga kreditnya ini saya kasih di angka 178. Oke. Okay. Dengan total DP-nya di Mobilio sebentar. Ya. Oke. Okay. TDP-nya 39 juta, okay. Angsurannya 4,7, 4 yes, tahun. 4 tahun. 5 tahunnya itu di 4 juta pas aja. 4 juta pas aja tuh, nggak usah sampai goteng-gotengan ya. Betul. Dipakai mudik, masih ganteng nih. Wah, cakep ya. Bisa menjadi kebanggaan wah, keluarga di sana. Wah, cakep nih. Naik punya. Honda. Wah, naik Honda, mantap ya. Teman-teman ada rezekinya dikit, bosan pakai mobil yang sejuta umat, mau gayaan dikit, ada rezeki lebih, boleh nih, dibayarin. Honda nih. Civic. Wah, ini idaman para lelaki nih. Obat ganteng. Obat gantengnya bapak-bapak. Ganteng, aduh, mas-mas ya. Wah, cakep nih. Honda Civic tipe apa nih, Mas okay. Andri? Honda Civic Turbo Hatchback 2018. 2018. Ya. Kilometer udah jalan berapa? Kilometernya 2018 ini 48.000. 48.000-an ya? 48.000. Oke. Okay. Langsung kita bongkar harganya berapa? Saya kasih harga pas 400 juta. Wah, 400 juta. 400 bawa pulang Civic. Iya, itu bisa dinego nggak sih harga-harga? Teman-teman kalau udah mampir kemari, ngobrol, nego, sampai jadi ayo. Sampai jadi ya? Sampai jadi nego. Sampai capek. Wah, nego sampai capek teman-teman. Nego sampai capek. Iya. Nah, harga kreditnya nggak usah dinego lagi, udah murah. Harga kredit udah murah. Lebih murah. Harga kreditnya berapa Mas Andri? Ini harga kreditnya di angka 388 juta. 388 juta. 388, total DP-nya 110 juta. 110 juta. Angsurannya 9 juta, 4 tahun. Oke, segitu ya teman-teman ya. Wah, kurang lega, pengen yang legaan lah. Wah, ini nih. Ada. Innova Reborn. Waduh, wih, lampunya udah di black housing nih. Itu dia. Keren, ganteng. Tawan aja, lampu tau bagus. Tahu dong, tuh. Udah Pro G. Cakep nih, tipe terang apa banget. Nih? Oh, terang banget. Wah, siap mudik ini sih. Iya, okay. Iya. Oke, okay, berapa speknya. Nih? Oh, iya, speknya. Innova Reborn, tipe V, tipe diesel v. Matic 2019. Wow, diesel. Diesel Matic. Matic tipe lagi. Tipe V. Wah, tipe V ya, mantap ya. Kilometernya 22.000. 22.000, jarang pakai tuh. Mantap banget. Bicara kilometer asli tuh ya, nggak diputer-puter, silakan semuanya cek langsung lah. Main aja kesini. Oke, langsung kita bongkar harganya di berapa? Oke, teman-teman, saya kasih ini harga cash-nya 410 juta. 410 juta? 410 juta, tinggal pilih, mau sedan atau ini. Ah, iya, harganya sama. Harganya sama. Ah. Kreditnya 390. Iya. TDP-nya 110, angsurannya 11 juta 3 tahun. Iya. 9,4 4 tahun. 4 tahun. 8,3 5 tahun. Wah, 5 tahun. Jadi tinggal pilih tuh ada 3 opsi. 3 opsi. Ah, mau pilih yang mana tuh? Sesuai kemampuan. Tuh. Atau mau beli cash juga boleh. Boleh, langsung cash. Langsung cash ke sini nego sampai capek lah. Nego sampai capek. Waduh, mantap. Nih, di belakang masih ada lagi teman. Ada lagi. Yuk, ah, teman-teman enggak cukup budgetnya buat beli Innova Reborn, di belakang ada lagi Honda Jazz. Wah, nih. Honda Jazz. Lagi dicari-cari nih. Iya, ini wah langka nih unit nih. Ada loh di sini loh. Oke. Iya, ini Honda Jazz tipe apa nih?
Honda Jazz RS manual. Manual? 2015 teman-teman. Oke, 2015. Kilometer jalan berapa? Kilometernya 54.000. 54.000. 54.000. Oke, siap. Langsung aja kita bongkar harganya. Harga cash saya kasih 205. 205 jutaan. Mobil manual. Mobil manual. Ya. Hotel kreditnya di angka 195, total okay. DP 30 juta aja bisa. 30 juta bisa tuh. Angsurannya 5,34 tahun okay. Atau 5 tahunnya 5 juta pas. 5 juta pas. Betul. Nah, ya teman-teman ya. Nah, ini nih sama-sama mobil lega lagi nih yang berikutnya nih. Betul. Cuman ini yang tipenya di bawah yang tadi yang warna putih ya. Nah, ini. Ini tipe G ya. Ini tipenya sama. Oh, tipenya sama. Innova V manual. V manual. Iya, tadi ada manual, ada matic, teman-teman mau yang mana tinggal pilih. Oh gitu, sama-sama diesel. Sama-sama diesel. Sama-sama diesel. V diesel manual 2019 kilometer 12.000. Woi. Wah, 12.000. 12.000 km-nya. Minusnya satu ada, baret sesenti di belakang. Baret sesenti. Ada, ya, selebihnya original. Nah, itu mah dikedipin aja lah, jangan dijadiin minus. Ini loh, bannya tuh masih ada bulu-bulunya loh. Dicek bannya. Aduh, cakep launya. Banget ya. Ah, keren nih. Masih ada pelanginya nih, ori, bawaan pabrik. Tuh, deh, mulus banget, kempling ya. Bisa lihat deh ya, kilometer asli sama kilometer palsu dari kondisinya. Betul. Ya, mention ya, lebih detail ya. Oke, harganya dibongkar berapa nih? Langsung saya gas. Harga cash 380. 380 lebih murah ya? Lebih murah kan lebih manual. Oh, iya manual. Matic. Matic manual. Silver putih. Putih. Ah, itu tinggal warna pilih. Juga beda teman-teman, ah. Saya infoin iya. Gitu. Kalau kredit berapa? Kredit. Harga kreditnya 370 aja. 370. 370? Iya. Dengan DP 60 juta, ya. Angsurannya 9,7 4 tahun. 4 tahun. Untuk 5 tahunnya 8,4. 8,4. DP ya, 60 juta aja suka-suka ya. Iya. Oke. Sip, mantap. Nih berikutnya mobil sama-sama 3 baris. Iya. Iya, cuman bedanya dia bensin. Bensin. Harganya jauh lebih murah dari yang ini. Jauh banget bedanya. Ah, teman-teman mungkin yang ini kebayar nih. Wah, siap R3 Sport. R3 lagi, Suzuki lagi nih. Mantep ya. Mantep. Ketemu mulu nih Suzuki Bang Dipal. Oke, nih. Ini ya. Kita bahas sekilas. Boleh. Karena udah ada Pak Bos yang udah DP-in. Ah, udah di DP. Udah ada yang DP-in, lagi proses kredit. Ah. Kita doain biar cepet gol. Yes. Kalau nggak gol, teman-teman mau tahu nih. Ah. Oh, ready gak? Oh. Telepon aja. Berkesempatan bisa memiliki. Bisa. Okay. Jadi ini masih proses kredit. Ah, ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi mudah-mudahan kalau ini prosesnya ya jadi ya. Tuh. Ya, mudah-mudahan jadi. Mudah-mudahan jadi. Doain iya. Ya. Iya. Iya. Biar Mas Andri ini dapat bonus. Dapat bonus. Oke. Okay. Oke. Ini R3 GX Sport ya. Ya. Tipe paling atas. 2020. 2020. Kilometernya 38.000. Wow, masih rendah. Masih cukup rendah dan okay. Kita nggak puteran ya. Nggak puteran ya. Semuanya asli. Oke. Okay. Harga cashnya saya kasih 215 juta aja 200. Cash bawa pulang. Wah, cash bawa pulang teman-teman 2020. Ya. 2020. Kalau kredit berapa? Kreditnya itu di 205. 205. DP-nya? 205. Untuk total DP 50 juta, angsurannya 5,4 4 tahun. 4 tahun? 5 tahunnya 4,6. Oke, okay, siap. Segitu tuh teman-teman tuh. Ya, yang pengen ya tunggu prosesnya dulu proses, tapi kalau kok masih ready nggak gitu kan iya masih ready nggak tapi kalau udah diangkut bawa pulang bisa dicariin lagi yang kayak gini ya mudah-mudahan dapat lagi ya, ya teman-teman ya. Ya tapi masih banyak pilihan mobil di sini masih banyak mobil dulu yes. Nah ini ada lagi di belakang lanjut. Yuk kita ke belakang nih ya wah Honda CR-V nah CR-V lagi di sini nih. Oke, mantep ya. Itu sama, ini yang ini sama speknya kayak yang di betul pertama. Banget Bang Dipal. Depan. Speknya semua sama persis. Oke. Beda warna aja. Beda warna aja. Beda ini warna. Tipe apa nih bisa kita ulang aja deh. Ulang aja. CR-V 2000cc Matic 2015. 2015. Iya. Oke, siap. Kilometer udah jalan berapa? Kilometer 114.000. 114.000. 114.000. Oke, harganya berapa Mas? Harga cash-nya 258. Oke. Segitu ya teman-teman ya. DP-nya ya. Segitu. Harga kredit 240, total DP 50 juta. Oke, siap. Angsuran 6,5 4 tahun. 6,5 4 tahun. Betul. Oke, siap. Bisa dihitungin yang 3 tahun ya nanti. Bisa, 3 tahun bebas. Bisa, 5 tahun bisa. 5 tahun bisa. Bebas. Kalau mau kredit, wah negonya bisa sampai capek. Benar. Iya, beli cash. Beli cash. Ya. Oke, oke, teman-teman. Yuk lanjut nih. Ada lagi. Wah, ada lagi. Nissan X-Trail. Nissan X-Trail. Speknya apa speknya nih? Speknya lanjut. Ya. X-Trail 2000 manual. X-Trail manual. Manual. Jarang-jarang kebanyakan CVT loh. Biasanya matic ya. Biasanya matic. CR-V model baru yang facelift 2014 ya. Manual. Manual. Oke. Okay. Kilometer 164.000. Oke. Okay. Harga cash-nya ya 189 juta dapat mobil mewah. 180 juta. 89. Main ngurang-ngurangin aja. 189. Udah iya. Karena udah kecil posan saya kasih. Hah?
180 bawa pulang. 180 bawa pulang. Bawa pulang. Salaman dulu. Wah, ini negonya enggak disengaja ini. Bawa pulang. Lumayan tuh dipotong 9 juta ya? Iya. Aduh. Jangan nego lagi. Jangan nego lagi, itu udah tipis tuh. Jangan nego lagi. Iya, nanti Mas Andri enggak bisa berkarya di nego lagi. Oke. Itu harga cashnya ya? Harga cash. Harga kreditnya berapa Mas Andri? Harga kredit, sebentar. Untuk harga kredit di 178. 178, oke. DP-nya berapa? DP-nya 40 juta, angsurannya 4,8 4 tahun. Oke. Atau DP 60 juta, angsurannya 4,2 4 tahun. Ah, itu ya, segitu banyak ya. Banyak pilihan, jadi teman-teman mampir dulu. Mau DP berapa kita hitungin. Yes, betul. Mau middle up, middle low, ada. Ah, oke. Okay. Ya, teman-teman, pantengin terus ya sampai habis nih. Ada lagi sebelah ada nih. Lagi. Brio. Nah, LCGC. Honda Brio nih. Honda Brio warna hitam keren. Cakep. Speknya apa nih? Oke, Brio SCVT 2017. 2017. Matic ya, SCVT itu Matic ya, teman-teman. Siap. Oke, harga cash-nya saya kasih 135 juta aja. 135 juta. Wow, mantap. OTR kreditnya itu di angka 127. Yes. Total DP 22 juta. Oke. Okay. Angsurannya 3,7 4 tahun okay. Atau 5 tahunnya 3,2 aja, teman-teman. Wah, oh, tuh mantap ya. Yang mau beli cash nego sampai capek aja ya. Sini ini ada satu Brio. Sebenarnya ada dua tadi warna putih udah dibeli orang. Udah dibeli ya tadi. Udah dibeli ya. Wah. Ah, cakep lah pokoknya. Tenang okay. Aja di sini sarangnya Brio. Mungkin di sana ada lagi. Mudah-mudahan ada lagi. Mudah-mudahan ada lagi. Yuk kita cek ke showroom sebelahnya ada tiga nih. Let's go Mas Andri. Let's go. Tumben-tumbenan nih ada spin. Iya. Iya. Yeah. Berapa nih? Ini udah laku. Udah laku. Cakep. Nih, udah tinggal dibawa. Nih. Udah tinggal dibawa. Spin 2014 nih. Ini nih. Masih ready. Oh, masih ready. Masih ready. Boleh lah. Wah, yaudah. Ini nih. Ini ya. Ini nih. Teman-teman Bang Dipal pasti demen nih, harganya murah. Oke. Okay. Yeah. Ini tahun muda Bang Dipal. Tahun muda, iya. Ayla X manual 2020. 2020. Okay. Harga cash-nya 115 juta, okay. OTR kreditnya 105. Oke. Okay. DP-nya bisa berapa? DP-nya ngapain? Yuk nih. Ini untuk total DP bisa di angka 25 juta, angsurannya di 3,2 4 tahun. 3,2 4 tahun ya, gitu ya. Iya. Kilometer udah jalan berapa? Kilometernya 21.000. Ah, masih muda, masih long AM. Masih muda Bang. Yuk, yang doyan sambar aja nih. Buat ini mudik lebaran bisa. Iya. Lanjut. Nih. Nggak dijual. Oh, nggak dijual. Mobil Kok Ipan nih. Mobil Kok Ipan. Jual aja jual. Telepon Kok Ipan. Kapan jual lah gitu. Iya. Waduh, boleh juga nih. Keren. Wih, ada Fox ini tumben-tumbenan. Nih. Ah. Nih, berapa harganya? Langsung kasih harga ya. Ya. 410 juta. 410 juta. Mobil kayak baru. Wah, mobil kayak baru. Keluarga muat mobil keluarga muat banyak. Yes. Cakep. Harga kredit berapa? Harga kreditnya 390. 390. Total okay. DP-nya murah. 88 berapa? Juta aja. Angsurannya 9,5 atau 5 tahunnya 8,3. Waduh, mantap ya. Langsung aja bungkus main ke Tira Auto nih. Waduh, mantap ya. Kita ke sebelahnya langsung. Lanjut. Ah, ya nih. Honda Jazz lagi nih. Bang Dipal yang ini udah di DP juga. Ah, udah di DP. Jazz mah nggak lama, ya teman Jazz yang manual tadi tuh. Jangan lama-lama. Tuh, masih ada satu lagi. Jazz RS 2018. Ah, bungkus tuh yang satu lagi udah tuh laku. Masih ada lagi, ya. Lagi. Ini, oke. Okay. Brio, ini ada nih. Belum laku. Belum laku. Ah, masih ready. Masih ready nih. Wah, Brio berapa nih? Ini Brio CBU build up yang CBU. 1300 cc. Wah, yang 1300. Manual. Manual. Tahun 2012, warnanya putih. Wah, pasti larinya gesit nih, Dito. Wah, tenaganya mantep kalau CBU. Cakep ya? Cakep. Wah, mantap. Harganya berapa langsung okay. Kita bongkar? Harga case-nya ini 105 juta aja. 105 juta. 105 okay. Juta. Ah. Dengan OTR kredit 95, total okay. DP-nya 25 juta, angsurannya 2,7. 2,7. 4 tahun. 4 tahun lama. Aja. Kredit 2 jutaan dapat Brio, nggak nyampe 5 tahun, 4 Brio. Tahun aja, nggak usah lama-lama. Wah, mantap. Nah, yang belakang nih. Ada lagi. Ada lagi. Lanjut, lanjut. Iya. Wah, di sini mah mobilnya ini, mobil murah-murah deh, cocok ada nih teman-teman. Ada lagi, nih. Ah. Agya STRD. Agya. Belum kejual ya? Belum kejual. Agya tipe apa nih? Agya STRD Matic 2014. 2014. Matic okay. Ya. Kilometer berapa nih jalan? Kilometernya kalau nggak salah 50 ribuan deh. 50 ribuan? Dia 58 atau 60 ribu deh saya lupa. Oh ya, segitu ya. Nanti cek aja langsung di telepon. Oke. Okay. Harganya berapa? Harga case-nya saya kasih ini di angka 100 juta pas aja deh. Wah, 100 juta pas. Udah cepet, bawa pulang deh. Nego dikit, nego dikit. Ya udah, bawa. Ya, bawa ya. Bawa duitnya kemari, nego ya. Dikit langsung bawa. 98 dikasih nggak? Deal. Deal. Main nego aja, nggak apa-apa ya. Tuh. 98 tuh. Mengipal kita kalau dagang kagak jebret-jebret stok segini puyeng. Oh iya benar. Buat teman-teman saya sediain mobil yang bagus, saya kasih harga langsung bagus. Ya udah, tuh ya. Yang penting dibawa cepet tuh Bang Dipal negoin dadakan deh tuh. Ya gue emang. Iya. Iya. Nah, langsung ya harga kreditnya berapa? Harga kredit. Iya, benar. Harga kredit ini sebentar. 95 juta aja harga kredit. 95 juta. Total DP-nya 22, angsurannya 2,4. 2,4, teman-teman ya. Bungkus nih, bawa pulang nih. Bawa pulang.
ada lagi yang lebih murah dari ini. Ini kan udah murah, ada lagi yang lebih murah. Ini dia. Oke. Okay. Murah. Nah, teman-teman lihat ya. Murah. Ini lagi di poles. Poles. Yeah. Jadi ini habis cat, teman-teman. Habis cat. Ini amplasan. Iya. Yeah. Nah, mobil namanya dipakai. Kita lagi diem juga kadang motornya rempet lah. Oh iya, betul. Mobil dipakai ini, lihat hasil polesannya. Sama yang belum. Iya, yeah, tuh. Ya. Mulus nanti kinclong. Ya jangan lihat posisi begini. Kondisi begini, ntar mulus kinclong. Pokoknya nanti pangling kalau udah ngeliat asli. Ini kayak mobil Bang Dipal nih. Kayak mobil Bang Dipal nih, cuman kita nggak tahu speknya. Ya? Iya, yeah. Kalau Dipal, Bang Dipal warna putih. Ini warna hitam, keren nih, maco nih. Wah, mantep. Waduh, ini Karimun tipe apa nih? Oke, teman-teman. GL ya? Ini Karimun GL manual 2015. 2015. Mantap, warna hitam. Betul. Oke, kilometer udah jalan berapa nih? Kilometer kalau nggak salah di 89.000 deh. Ah, masih di bawah cepet. 90.000-an deh kalau nggak salah. Iya. Ini di buka harga berapa ya? Oke, buat Bang Dipal nih, saya hitungin ya. Saya kasih harga kreditnya di 70 juta. Wah. Harga kredit. Harga kredit 70 harga juta. Harga cashnya 79 juta. Ah, tuh kan lebih murah kan? Ah, pilih Agya TRDS apa ini? Mobil sama-sama nggak kehujanan. Sama-sama nggak kehujanan, nggak kepanasan. 79 juta aja. Cash. Yang ini nego sendiri. Karena udah murah, gue nggak tega negoin. Teman-teman aja yang nego. Siap. Ya, oke. DP-nya bisa berapa? DP-nya 20 juta. Wah, 20 juta. Angsurannya 1,8. Angsuran 1,8 murah banget. Ini punya duit 20 juta nih. Pertimbangannya mau beli motor. Iya. Iya kan? Iya. Angsuran sama. Iya. Mendingan ini. Mendingan ini. Mendingan ini ya. Punya motor? Kemari. Nah, atau punya motor. Motornya Vario lah. Oke. Okay. Tahun-tahun 2017 boleh. Gitu. Tambahannya duit. Duit. Nah, dikit. Duitnya dikit. Bisa buat kondangan, bisa buat mudik. Bisa ya. Ya kali wul naik motor Vario berempat sama anak istri. Aduh, mendingan ini nih. Siap. Iya. Oke, tuh harganya segitu ya. Berapa ya? 1, bro? 1,8 4 tahun. 1,8 4 tahun enggak sampai 5 aja. Tahun. Aduh, cakep nih. Yuk, yang nyari Karimun yuk, merapat sini yuk. Ya. 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 Oke, ada lagi nih. Ada lagi. Mobil R3 keluarga. Nih. Mobil keluarga, mobil keluarga. Mobil keluarga. Biarin aja kita gas ger aja nih, mau durasinya sejam pokoknya informasinya masuk semua. Benar. Oke. Berapa nih? Oke, ini R3 GX Matic 2018. Oke. Tipe paling atas Matic. Matic. Oke, kilometer? Kilometer 40.000-an deh. 40.000-an? 48.000 gitu deh. Oke, langsung kita bongkar. Harganya berapa ya? Cashnya saya kasih 188 aja deh. 188? Oke. Tahun muda. Tahun muda. Harga kredit 178. 178. Total DP 30 juta aja. Oke. Angsurannya 4,9, 4 tahun. 4,9. Di bawah goceng. Wah, di bawah goceng. Cakep. Atau 5 tahunnya 4,3. 4,3. Warnanya langka nih, burgundi nih. Burgundi. Nah, kebanyakan tahun warna aja. Silver. Cakep ya. Yuk, lanjut. Ada lagi nih. Ada lagi. Ada lagi. Yuk. Udah. Ih, ada expander loh. Tumben-tumbenan. Tirauto ada expander nih. Lagi ada expander. Oke, ini masih di situ. Udah di DP. Aduh. Padahal mobil keren nih. Banyak yang nyari. Udah di DP, sayang sekali. Expander Ultimate 2018. Aduh. Kalau gitu kita skip aja lah. Ya, cari yang ready. Jadi, kalau yang di video memang nggak ada. Mungkin bisa telepon. Kok ada expander nggak? Bisa tahu besok telepon lusa ada putih ada lagi ada silver ada apa iya kan telepon aja dulu telepon aja dulu ya update info nih nomornya ada di pojok kanan atas. Ayo. Ini ada Mazda. Nah ini nih Mazda merah udah di DP juga ready oh ready. Udah di DP aja lah jangan jual masih jual. Oke. Okay. Ini Mazda tipe apa nih? Oke. Okay, teman-teman Mazda tuh apa? Mazda 2 R Matic 2015. Oke. Okay, siap. Kilometer berapa kilometer? Ini pinter. Untuk Mazda nanyanya kilometer teman-teman. Yo, iya dong. 40.000. Beh. 2015. Beh. Masih low KM dah. Iya. Kalau gue sih ada dananya, pengen punya satu nih. Merahnya langka loh. Merahnya Mazda tuh antik, red candy. Rasanya pengen ngejilat, kayak permen. Kayak permen. Mantap. Iya, mantap. Ini langsung kita bongkar. Okay. Harganya berapa nih? Harga cashnya ini 195 juta aja deh. 100? 195. 195. Iya. Oke, okay, 195. Harga kredit berapa? Harga kredit di 185, total DP 40 juta. 40 angsurannya 4,8, 4 tahun. Wah, nggak nyampe goceng tuh ya. 4 tahun aja, nggak usah lama-lama tuh. Yang minat langsung muncul ke Tira Auto. Ketemu sama Ko Sandri atau Ko Ivan. Boleh. Ini nomornya ada di sini nih. Ada. Ya. Oke, okay, lanjut. Di belakang masih ada nih. Ada lagi. Masih ada. Lanjut. Nah, ada HR-V lagi nih. HR-V. Wah, ini sih. Wah, ini udah apa ya? Apa masih ori. Oke. Ya. Yang udah dicat bumper kanan, bumper kiri dan itu bagian samping-samping. Oh ya. Udah itu doang. Udah. Yang lain masih ori catnya. Masih ori catnya. Oke, siap. Tipe apa? HR-V Special Edition Matic 2018. Siap. Kilometernya 35.000. Oke.
Service record. Service record. Dan emang semuanya asli sih yang menjual. Asli ya? Asli. Siap. Oke, langsung harga kita... cash saya kasih 310 juta aja. 310 juta harga cash. Harga kredit jadi harga berapa? Harga kreditnya ini jadi 295. 295? Dengan total DP 69 juta. Oke. Okay. Angsurannya 7,4 4 tahun. 4 tahun? 6,6 5 tahun. Oh, itu dia teman-teman. Tapi buat yang belum cukup budgetnya buat beli yang satu ini. Nah, ini nih. Ini nih. Ini benar-benar mobil buat lebaran nih. Ini buat lebaran nih. Lebih murah, lebih murah. Murah. Udah. Mantap. Veloz. 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 Tipe apa? Tahun berapa? Oke, okay. Speknya. Toyota Avanza Veloz manual, manual 2017. 2017. Manual ya? Manual. Oh, cakep. Udah. Akselerasi mantap. Keluar kota terjam, curam. Wis, jago lah. Berapa kilometernya nih? Kilometernya 38.000. 38.000. Tipis-tipis ya. 33. 33.000. 2017, tahun ini sampai Ceban, teman-teman. Oh iya, cek aja langsung ya. Oke, okay. Langsung kita bongkar harganya berapa nih? Oke, okay. Harga cashnya saya kasih 177 juta. Tuh kan, lebih murah dari jauh. Ini. Oh iya dong, ya 170 aja. Veloz ya, bukan tipe G ya, Veloz. Iya, Veloz 170-an ya, teman-teman. Ya. Ya, harga cash, harga kredit berapa? Harga kredit saya kasih di angka 166. 166. TDP 40 juta. Oke. Okay. 4 tahunnya 4,2 aja. 4,2 aja. Bisa 5 tahun bisa. Bisa 5 tahun bisa. 6 tahun juga bisa. 6 tahun juga bisa. Iya, tahun muda. Oke. Okay. Nah, dari tadi kita nggak bahas nih. Setiap pembelian unit di sini dikasih hadiah nggak? Oke, okay. Ini bagi yang beruntung nonton sampai akhir. Ah iya. Teman-teman, khusus promo bulan April. Iya. Yeah. 10 pembelian pertama sejak tanggal 13 April. Ah, mantap. Dapat voucher 500.000 e-tol. E-tol. Dapat e-tol. Saldonya 500.000. Pas banget buat mudik, buat jadi nggak usah repot lagi. Iya. Ah, beli. Ya beli. Udah dapat dari sini ya. Ada passwordnya. Ada passwordnya. Apa bilang tuh? Bilang dari Bang Dipa. Oke, Bang Sandri dari Dival Fari Channel nih, di screenshot kirim ke Bang Sandri. Ini nomornya ada di sini nih. Nah, ya itu dia syarat untuk mengklaim hadiah tambahan. Hadiah tambahan. 10 orang pertama ya. 10 orang pertama. Di periode bulan April. April. Asik tuh, teman-teman. Mantap kan? Yes, pokoknya sekali lagi Bang Dipal ingetin, disesuaikan lagi kemampuannya, teman-teman. Apabila belum merasa, belum cukup nih dananya, harap bersabar, nabung dulu. Nah, paling enggak teman-teman nyimak video ini dari awal sampai habis. Misalkan ada yang cocok. Ada Karimun yang cicilan 1 jutaan, ada. DP-nya enggak mahal-mahal amat, bisa DP ada. Pakai motor. Silakan kalau emang merasa mampu datang ke sini, bawa ke sini ya. Betul. Nah, mudah-mudahan di tahun ini, di bulan ini, teman-teman sehat selalu, rezekinya makin bagus, dan segala urusannya diperlancar. Amin. Ya, dipermudah sama Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, sebelum Bang Dipal tutup, mungkin ada pesan-pesan tambahan dari Mas Andri, silakan. Oke, teman-teman, kami dari Tira Auto sangat menjamin kualitas. Teman-teman tolong cek dahulu kondisi mobil, harga dinegosiasi. Barang mobil second beda-beda, nggak kayak baru. Harganya sama semua baru karena kondisinya sama semua. Di sini kami menjual garansi mobil benar-benar siap pakai. Teman-teman beli mobil second jangan kebanyakan PR. Garansi sebulan nggak enak balikin saya benerin. Oke, siap, mantap, itu dia. Ya teman-teman, jadi beli mobil di sini nggak hanya putus, udah beres, aduh, tapi aduh. Bisa jadi silaturahmi. Silaturahmi. Lewat sini main ngopi ngaso, iya. Silakan ngobrol-ngobrol ya. Iya. Itu dia teman-teman. Yang penting teman-teman beli mobil itu nyaman. Ingat beli mobil itu effortnya berat. Jangan sampai dapat mobil yang jelek. Betul. Yang nggak terawat ya. Benar. Yang asal-asalan pemakaiannya. Jadi teman-teman, selama kalian itu puas pakai mobil beli di kami, ya. Secara nggak langsung tanpa disuruh, ya. Pasti teman-teman ngerekomendasin saudara, teman, tetangga. Kami juga berkah jadinya kan. Iya betul. Karena kami jual jujur, mobil tanpa minusan, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, mobil siap pakai. Iya, cek aja dulu ya, cek sini aja. Ya. Oke, Mas Andri, segitu aja cukup ya. Terima kasih Bang Dipa. Makasih ya, sama-sama ya, udah diajak lagi, lihat-lihat stok di sini, banyak. Undang lagi ya. Siap. Kita cek stok di bulan berikutnya. Datang lagi. Mantap. Kalau gitu Bang Dival dan Mas Andri, langsung dari Tira Auto Karawaci, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.